Iyalah, papa aja. Ini. Bukan adik kakak. Bukan. Oh my god. Oh, apa ini? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Eh, ya, cemburu nih. Aku bilangnya papa mama. Eh? Hubungan Lesti dan Bilar memang kini semakin serius. Hal itu dibuktikan dengan terbelinya rumah baru impian Bilar. Ternyata Bilar tak hanya mempersiapkan kamar untuk orang tua, tamu, serta keluarganya, tetapi dia juga sudah menyiapkan kamar spesial untuk kekasih hatinya. Hal itu terungkap dari room tour yang dilakukan di rumahnya, guys. Bagaimana tidak, Bilar yang lagi bucin memperlihatkan ruang-ruang di rumahnya tersebut. Ya, mulai dari depan hingga ke belakang, hingga akhirnya ke kamar pribadinya yang ia siapkan untuk kekasihnya itu. Dan tak dinyana, dia juga menyiapkan home theater untuk dia nantinya bisa karaokean dan latih vokal sama istrinya. Siapa lagi? Istrinya, insya Allah. Seperti doa kita sekalian, harapan para fan Lesnar, insya Allah seperti apa yang disampaikan Bilar ketika kumpul di rumahnya, ia sudah menegaskan secara eksplisit dan implisit bahwa calon istrinya tak lain dan tak bukan adalah Lesti Kejora, kekasih hatinya. Ya, tentu saja, karena memang mereka berdua sama-sama sudah serius membina hubungan yang lebih baik, yakni menikah. Insya Allah di tahun depan tinggal kita doakan mereka sehat selalu, ya, berjalan seiring waktu tentunya semakin hari semakin mantap, karena mereka sudah merasakan hubungan mereka yang makin hari semakin mengarah kepada hal yang lebih serius. Baik Lesti maupun Bilar sudah tak mau main-main lagi. Apalagi tempat bermain untuk putra-putrinya udah disiapkan pula oleh si Bilar. Mau bagaimana lagi guys? Itu adalah keseriusan. Kalau kalian masih bertanya keseriusan mereka berdua dan semut, ini adalah settingan. Memang benar, ini adalah settingan. Tapi bukan settingan manusia, tapi settingan yang maha kuasa. Makanya cerita perjalanan cinta Lesti dan Bilar terasa indah begitu dinanti, karena memang mereka sudah direkayasa oleh Sang Maha Pencipta. Alhamdulillah, Bilar dengan kebaikannya memperoleh insya Allah istri yang baik seperti Lesti. Insya Allah calon imam yang baik dan istri soleha. Semoga kita doakan nantinya apabila mereka menikah, Lesti dan Bilar menjadi keluarga sakinah mawaddah tentunya guys. Ya, karena kenapa? Bang Bi sudah berusaha menjadi imam yang baik dan maksimal, mulai mempersiapkan rumah baru untuk calon istrinya kelak. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ya, itulah perkembangan terbaru mengenai hubungan mereka berdua yang makin hari makin elok dipandang dan selalu dikagumi oleh kita semua. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju untuk like, comment,
dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.